5 ekor kuda, Ratu Idola, Putra Tunggal Samudra Aslan, dan Boget. Nampaknya Samudra masih memimpin. Di posisi kedua adalah Aslan, posisi ketiga ada Putra Tunggal, dan di posisi keempat ada Ratu Idola. Di sana di posisi kelima ada Boget. Akankah Samudra masih? Nampaknya Aston dari belakang di sana di tikungan kedua nampaknya masih belum. Samudra masih lepas, luar biasa, masih di trek lurus ini, masih Samudra masih memimpin di sana. Di posisi kedua ada Aston. Mari kita tunggu siapakah di antara kelima ekor kuda ini yang mampu melaju ke babak selanjutnya. Masih Samudra di sana. Di posisi kedua ada Aston, di posisi ketiga ada Putra Tunggal. Di tikungan ketiga ini masih Aston mulai dari belakang. Nampaknya masih kita tunggu di tikungan terakhir ini. Luar biasa, masih ada Samudra di sana. Luar biasa, 100 meter menuju garis finish, masih Samudra di depan. Iya, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Hijau, merah, kuning. Alamat balik satu dompu. Di posisi kedua Aston, warna kuda Turnase, pemilik Insinyur Haji Nipo MMT, alamat Kabupaten Bima. Di posisi ketiga Putra Tunggal, pemilik Helmi Hidayat, alamat Beraya. Alamat kepada para pemilik kuda laju ke babak selanjutnya. Asde dewasa, ren yang ketiga ini agar kuda dengan nama Anggun, warna kuda merah, pemilik Haji Abdul Karim, alamat Selebong, baju joki putih. Bang kedua, sang pejuang, warna kuda monca, pemilik Mahendra Aska, alamat Mataram, baju joki kuning. Bang ketiga, Ratu Joda, warna kuda serateng, pemilik Wakapolres Lombok Barat, baju joki hijau. Bang keempat, Master Jarot, warna kuda monca, pemilik Mami Laran, alamat Ketarik, baju joki merah. Bang kelima, Queen Dinamit, warna kuda hitam, pemilik Davin Stable, alamat Davin Stable, baju joki biru. Dia dende nak bareh muni memaut dia tumpah je tu. Darah posisi ketiga ada Anggun, posisi keempat ada sang pejuang, posisi kelima ada Tuhan. Di tikungan ketiga ini masih Master Jarot, di posisi kedua ada Joda. Ayo kita tunggu masalah sound ini, luar biasa lagi.
Golkar mulai dari belakang. Itu semuanya mulai dari kedua, Jenderal Lapangan warna muda seratang. Nampaknya bendera sudah naik. Di sana ada merah kuda dengan nama Master Jarod, pemilik Mami Lara alamat Getari. Di posisi kedua, di sana ada hijau kuda dengan nama Ratu Joda, pemilik Wakapolres Lombok Barat. Di posisi ketiga di sana ada kuning, kuda dengan nama Sang Pejuang, pemilik Mahendra Aska alamat Mataram. Pemilik Bapak Aziz alamat Batu Nyali, Padi Joki Guli. Pan ketiga ada Raja Wali warna kuda Belang Monca, pemilik Asnir Juliadi alamat Mataram, Baju Joki Hijau. Pan keempat Putra Medang warna kuda merah, pemilik Kabupaten Nusa Tenggara Barat alamat Mataram. Alamat Mataram. Baju joki merah. Ada 5 ekor kuda, Kumba, Jenderal Lapangan, Raja Wali, Putra Medang, Lara, masih Putra Medang. Di posisi kedua ada Raja Wali, di posisi ketiga ada Jenderal, Jenderal Lapangan. Masih tertunggu di sana, hitungan yang pertama ini nampaknya masih merah di sana, Putra Medang. Masih di sana Putra Medang. Di posisi kedua ada Raja Wali, di posisi ketiga ada Jenderal Lapangan. Di sana di posisi keempat ada Puma, di posisi kelima ada Lara. Oh, Jenderal masih di posisi ketiga di sana. Nampaknya Putra Medang masih di tikungan ketiga nih, masih jauh Putra Medang. Di posisi kedua di sana ada Raja Wali. Mari kita saksikan. Nampaknya di sana Putra Medang masih kelihatan. Di posisi kedua ada Raja Wali di sana. Kamera sekali Pak. Ada Jenderal, lari Jenderal Lapangan masih di sana. Oh, nampaknya Putra Medang masih luar biasa. Oh, Jenderal, Jenderal Lapangan di posisi ketiga nampaknya. Pan kedua, pendatang baru warna kuda Ternase, pemilik Haji Saat alamat Menemen, baju joki kuning. Pan ketiga, Cakrawala warna kuda merah, pemilik Zakaria alamat Kopang, baju joki hijau. Iya, pan keempat, kuda dengan nama John Barakuda. Barakuda. Warna kuda Monca, pemilik Ketua Panitia Lagopo Lalu Biji SPD alamat Praya, baju joki merah. Pan kelima, Thanos warna kuda merah, pemilik Umar alamat Langko Lingsar, baju joki biru. Untuk kelima ekor kuda di kelas D dewasa, ren yang kelima ini agar bersiap-siap setelah ren yang keempat. Barakuda di sana. Sini deh. Ada tablo kepala pendatang baru Cakrawala dan Thanos masih. Di sana ada Cakrawala di posisinya. John Barakuda di posisinya pendatang baru. Masih kita tunggu 5 ekor kuda ini. Masih kita tunggu. Oh.
kehidupan ini masih menjadi cakrawala John di sana Garuda. Garuda. Merah. Posisi kedua. Di sana merah. Kuda dengan nama Garuda Muda pemilik Abdillah alamat Penuja. Di posisi ketiga di sana ada kuning. Kuda dengan nama Mercy pemilik Lalu Al Ghazali alamat Peraya. Selamat. Kuda ini tidak mau mempermalukan, tidak mau mempermalukan pemiliknya yang begitu tegang dari satu jam dia duduk di sini. Luar biasa, John baru kuda. Singkat dia sudah naik, sana ada merah. Udah dengan nama John Barakuda. Barakuda milik panitia kita Lalu DJSPD alamat Tormi Peraya. Di posisi kedua di sana hijau kuda dengan nama Cakrawala pemilik Zakaria alamat Kopang. Di posisi ketiga ada biru kuda dengan nama Thanos pemilik Kumar alamat Langko Lingsar. Selamat kepada para pemilik kuda. Kan juga serantang pemilik Lalu alamat Raya Langko Joki nadana Joki. Ya. Apa jaga dan John? Menang 5 kali putaran, John. Di round yang terakhir ini ada kerja siap memasuki box. Awas, kembang beli. Mohon perhatian lagi sekali untuk para pemilik kuda untuk pelarian buat besok hari Kamis agar bersiap-siap kuda di kelas TK, THA, THB, dewasa B, dewasa C, dewasa D, dewasa I. Lagi sekali kami informasikan kepada para pemilik kuda untuk besok kita akan mulai lebih awal jam 9 pagi. Lagi sekali kami informasikan kepada pemilik kuda dan para penonton untuk besok kita akan mulai lebih awal jam 9 pagi. Kelas yang dilombakan sudah ya? Semua apa itu? Melalah, John. Melalah. Besok 10 sudah. John, para kuda. Tahu itu ya penjara. Abang NMD selesai. Bongkar. Nampaknya belum di sana. Apa? Iya, bongkar. Luar
biasa anak balong di sana. Mercy Putra Bandung dan Garuda Muda masih kita tunggu. Nampaknya anak balong di sana di posisi kedua ada Putra Bandung. Mercy, Mercy Garuda Muda. Oh, luar biasa pada Garuda ini mampu melaju deras melesat di sana. Mari kita tunggu di tikungan pertama ini. Nampaknya di sana. Oh, Putra Bandung di sana. Di posisi kedua ada Garuda Muda. Posisi ketiga ada anak balong. Di posisi oh, di posisi ketiga ada Mercy di sana. Mari kita tunggu di lintasan lurus ini. Nampaknya di sana masih Putra Bandung di sana. Posisi kedua ada Garuda Muda. Posisi ketiga ada Mercy di sana. Di posisi keempat ada anak balong. Iya, nampaknya Garuda Muda mulai dari belakang. Di tikungan ketiga ini nampaknya masih Putra Bandung memimpin di sana. Posisi kedua ada Garuda Muda dan posisi ketiga di sana ada Mercy. Mari kita Garuda Muda mulai dari belakang di sana, mulai dari luar. Nampaknya di sana luar biasa. Luar biasa. Kita tunggu. Iya. Luar biasa. Di sana ada. Garuda. Garuda merah. Posisi kedua di sana merah kuda dengan nama Garuda Muda pemilik Abdillah alamat Penuja. Di posisi ketiga di sana ada kuning kuda dengan nama Mercy pemilik Lalu Al Ghazali. Peraya, selamat.